بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد hasil ijtima' dari pertemuan para alim ulama, tokoh-tokoh nasional dari Sabang sampai Merauke atau perwakilan dari mereka semua yang diadakan di Menara Peninsula Hotel tanggal 27, 28, 29 bulan Juli kemarin ini di Jakarta, alhamdulillah dari awal sampai akhir berlangsung dengan sangat khidmat dan khusyuk walaupun alot di bidang komisi politik. Hari pertama dihadiri oleh seluruh pimpinan-pimpinan partai, sekjen-sekjen mereka yang berkoalisi, yang akan berkoalisi insyaallah untuk kesatuan pemenangan pemilihan presiden 2019 ke depan. Dan di situ seluruhnya khusyuk mendengarkan tausiah dan sambutan dari Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab dari Jakarta, dari Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kata-kata beliau yang penuh dengan pesan-pesan kenegaraan yang sangat penting dan strategis. Kemudian yang ini menjadikan Prabowo ketika beliau naik ke atas mimbar memberikan kata sambutan dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada ijtima' ini. Beliau berkata, saya tidak pernah, silakan saksikan di TV, beliau berkata, saya tidak pernah menyebut Habib Rizik. Saya tidak pernah mengenal Habib Rizik dengan dekat. Saya tidak pernah, ya intinya tidak begitu mendalami Habib Rizik dan tidak pernah ada simpatik lah dengan beliau. Tapi setelah mendengarkan pidato beliau yang penuh dengan pesan-pesan yang sangat hebat ini, beliau adalah seorang negarawan, beliau adalah seorang nasionalis, beliau adalah seorang ulama, dan saya bersaksi beliau memang pantas menjadi imam besar umat Islam di Indonesia. Masya Allah. Ini adalah sebuah pesan. Sebagaimana juga dari Sahibul Iman, dari Zulkifli Hasan, dari yang lain-lainnya memberikan kata sambutan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dan lain-lainnya, mereka memberikan kata sambutan yang mengapresiasi dan sangat-sangat mendukung program ijtima' ini. Nah sekarang, pada hari terakhir, ketika kompresi pers, ya, kita sudah mendengarkan bersama bahwa hasil ijtima' merekomendasikan dan juga ini direstui oleh Habib Rizik Syihab dari Mekah, yaitu Prabowo sebagai presiden kita. Kemudian wakilnya adalah Dr. Habib Salim Jufri As-Segaf, keturunan kandung Rasulullah SAW juga. Semoga Allah berkahi dan melindungi beliau. Yang pilihan yang kedua adalah Prabowo dan UAS, Ustadz Abdul Somad, dai jutaan umat yang sangat-sangat melegendaris sekarang ini. Masya Allah, saya menyaksikan bagaimana dalam waktu cepat Allah memberikan pertolongan-pertolongan. Allah memberikan pertolongan di mana SBY dengan demokratnya memastikan bersama dengan Gerindra dan bersama dengan berkoalisi dengan Gerindra dan memastikan Prabowo adalah pilihan kita untuk jadi presiden ke depan. Allahu Akbar. Kemudian PAN juga memastikan, PKS juga memastikan mereka akan bersama-sama dalam satu kapal yang sama, PBB juga demikian. Allahu Akbar. Tinggal lagi ulama kita yang agung dan mulia, tokoh yang sangat kita cintai, Dr. Habib Salim Jufri As-Segaf. Beliau siap untuk menjadi wakil presiden. Tapi kata-kata beliau di kantor pusat PKS ketika ditanya oleh para wartawan, beliau mengatakan, apabila Prabowo tidak berkenan dengan saya atau bukan saya yang dipilih oleh beliau, saya siap. Dan saya sangat merekomendasikan UAS dan beliau lebih layak daripada saya. Peluangnya untuk menjadi wakil presiden lebih besar daripada saya. Dan kemarin pagi beliau mengatakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, bahwa beliau sangat memotivasi dan mendukung UAS agar maju sebagai calon wakil presiden. Tapi apa yang terjadi? Inilah sejarah yang tidak pernah ada kecuali hanya dalam kotak atau dalam koridor iman. Apa yang terjadi? Sejarah kembali terulang. UAS tidak sama, tidak ada bedanya maksud saya dengan ulama-ulama zaman masa lalu, zaman-zaman keemasan Islam. Beliau menolak, dan tolakan itu bukan tolak diplomasi, bukan tolakan politik. Beliau betul-betul menolak dari hati yang paling dalam. Beliau mengatakan, ada yang lebih pantas daripada saya, ada yang lebih baik daripada saya. Beliau sangat hormat dengan Habib Dr. Habib Salim Jufri As-Segaf, sangat hormat sekali. Dan beliau mengharapkan, Ustaz Abdul Somad mengharapkan Habib Salim As-Segaf lah yang maju. Ya, saya tetap sebagai da'i, saya tetap sebagai ustaz dan saya ulama, dan saya akan mendukung, saya akan mendukung, saya akan mendoakan, saya akan membantu dan membela semampunya, kata beliau. Masya Allah.
Sejak selesai acara 2 hari yang lalu, saya ditugaskan dengan 4 orang lainnya ngejar Ustaz Abdul Somad ke Pekanbaru. Ternyata beliau sudah terbang ke Semarang dan saya bertemu dengan para tokoh dan ulama yang sangat disegani oleh beliau. Setelah itu saya nyusul atas rekomendasi daripada ulama tersebut, saya menyusul ke Semarang. Maka pertemuan kami jam 11 kemarin malam ya. Jam 11 kemarin malam dengan Ustaz Abdul Somad, bukan malam tadi tapi malam satunya lagi. Pas hari pertama setelah malam kedua setelah selesainya ijtima ya, akhirnya saya bertemu dengan UAS dan Ustaz Jael Fatullah Ansari, Ustaz Nur Sukma dengan Dr. Asmi, ketemulah kami hampir jam 1 malam. Dari jam 11 kami bincang cukup lama dengan UAS dan UAS tetap mengatakan bahwa saya tidak pantas, saya tidak siap ya, semoga ditemukan yang lebih baik daripada saya, tapi saya ada di sini, saya bersama dalam barisan ini, saya akan mendukung dan mencurahkan semua kemampuan saya agar Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia 2019. Jadi demikian, dan ini menyebabkan para ulama-ulama kita sekarang ini beribah hati karena umat sangat antusias, para ulama sangat besar berharap agar UAS berkenan menerima. Sekali lagi, UAS dengan segala ketawaduannya merasa tidak yakin, tapi ketahuilah memang sebegini yang harusnya menjadi calon pemimpin. Karena kata Rasulullah, siapa yang tidak meminta jabatan lalu dia serahkan jabatan, Allah akan tolong dia, Allah akan bersamanya, Allah akan kuatkan dia, Allah akan cerdaskan dia. UAS berkata, saya ini bukan seorang negarawan, saya enggak ngerti masalah politik dan pemerintahan, saya hanya punya ilmu syariat, saya hanya punya kemampuan dakwah, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada beliau, antum akan dikuatkan oleh Allah, antum akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saudaraku yang kami muliakan, tetap kita tidak pernah ingin berputus asa. Para alim ulama, tokoh-tokoh nasional dan para ulama-ulama sepuh seluruhnya akan melakukan sidang majlis syura darurat dan emergensi sifatnya untuk bagaimana cara agar UAS dilunakkan oleh Allah hatinya dan Allah mengokohkan juga hatinya untuk menampung amanah yang teramat sangat besar ini. Dan saya Zulkifli Muhammad Ali atau juga disebut dengan Uzma, memohon kepada seluruh orang-orang beriman dari Sabang sampai Merauke dan orang-orang beriman Indonesia yang ada di luar negeri sana, dimanapun antum berada, sesuai dengan permintaan UAS di malam itu waktu kami sebelum berpisah, beliau berkata dalam bahasa Arab kepada kami, tolong doakan saya dalam tahajud, doakan saya dalam solat-solat 5 waktu, semoga Allah beri sesuatu ke hati saya, ini kata beliau. Maka ini saya sambungkan kepada antum semua, siapa tahu di antara lidah kita ada yang didengar oleh Allah doa-doanya, maka berdoalah kepada Allah, tolong angkatlah tangan ke langit ya, karena sesuatu yang besar akan terjadi insyaallah taala apabila kita dapat membuat berdampingan seorang jenderal yang ahli tentang masalah militer, yang ahli tentang masalah ketatanegaraan, yang ahli tentang masalah politik, berdamping dengan seorang ulama karismatik yang diterima oleh seluruh lapisan. Saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita doakan UAS, kita doakan Prabowo Subianto, kita doakan para alim ulama kita khususnya dan tokoh-tokoh nasional kita, dan kita doakan semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada kita. 2019 kita akan merebut kekuasaan dengan cara konstitusional ya, dengan cara konstitusi, dengan cara demokrasi yang sopan, yang adil, yang jujur, yang berkebijaksanaan, dan dengan menghargai seluruh alur-alur politik yang pantas insyaallah. Barakallahu fina fikum jami'a, doa silahuna, doa silahul mukmin addu'a, senjata kita adalah doa, senjata kita adalah doa, maka marilah terus berdoa dan teruslah berdoa. Anda yang sedang safar, yang sedang haji di tanah suci, yang sedang melaksanakan ibadah di tanah suci, mohon doakan, berdoakan agar Indonesia diberikan oleh Allah pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang perkasa, pemimpin yang diberi oleh Allah kekuatan untuk mengangkat kembali Indonesia ke arah yang lebih mulia dan lebih agung, dan membebaskan Indonesia dari belitan-belitan hutang yang sangat berat, serta menjadikan Indonesia menjadi lahan yang paling makmur di mana pekerjaan melimpah ruah dan harta juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbumi dan diberkahi turunnya pertolongan-pertolongan Allah dari langit insyaallah. Barakallahu fina wa fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.